Bagi kalian yang sedang mencari smartphone dengan budget yang terjangkau tapi tidak mau kalah dengan ponsel high-end, kalian datang di video yang tepat. Kali ini kita akan membahas rekomendasi HP seharga 2 jutaan terbaru di tahun 2023 dengan spesifikasi yang luar biasa. Bayangkan saja dengan harga cuma 2 jutaan kalian bisa mendapatkan RAM 8GB, memori internal 256GB kamera dengan resolusi 108MP, dan chipset gaming 5G yang siap menemani sesi gaming kalian tanpa hambatan. Penasaran dengan pilihan-pilihan yang kami rekomendasikan? Tonton terus video ini hingga selesai. Yang pertama ada Itel S23 Plus. Dibekali dengan layar AMOLED melengkung yang memukau berukuran 6,78 inci, Itel S23 Plus menghadirkan gambar yang hidup dan penuh warna. Refresh rate 60Hz memastikan tampilan yang halus saat menjelajahi konten, menonton video, atau bermain game sehingga memberikan pengalaman visual yang luar biasa. Ditenagai oleh prosesor Unisoc Tiger T616 dengan teknologi fabrikasi 12nm, Itel S23 Plus menawarkan kinerja yang andal. Dukungan RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB memberikan ruang yang cukup untuk menyimpan berbagai file dan aplikasi tanpa kendala. Kamera utama 50MP menghasilkan foto-foto berkualitas tinggi dengan detail yang tajam dan warna yang hidup. Sementara itu, kamera selfie 32MP akan memungkinkan kalian untuk mengambil selfie yang memukau dan melakukan panggilan video berkualitas tinggi. Baterai berkapasitas 5000 mAh pada Itel S23 Plus memastikan penggunaan yang tahan lama sepanjang hari, dukungan fast charging 18 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua, Samsung M23 5G. Spesifikasi Galaxy M23 5G memiliki layar 6,6 inci FHD Plus dengan refresh rate 120Hz sehingga nyaman untuk scrolling media.
6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta kecerahan 500 nits. Untuk fotografi ponsel ini dibekali kamera selfie 16MP serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera bokeh 2MP, dan kamera portrait 13MP. Di sektor dapur pacu Infinix Zero 5G diotaki chipset MediaTek Dimensity 900. Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128GB. Jika dirasa kurang kapasitas RAM dan penyimpanan internal tersebut, bisa ditambah dengan RAM virtual 3GB dan micro SD hingga 256GB. Baterai Infinix Zero 5G berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kesembilan ada Redmi 12. Bicara soal layar perangkat mengusung panel LCD seluas 6,79 inci dan menawarkan resolusi Full HD+. Layar Redmi 12 memiliki refresh rate 90Hz, tingkat kecerahan maksimal 550 nits. Layar juga dihiasi punch hole berlubang di tengah atas untuk menampung kamera selfie. Redmi 12 ditenagai oleh MediaTek Helio G88 yang dirancang dengan fabrikasi 12 nanometer. Chipset dipadu dengan dua opsi RAM dan ruang penyimpanan dengan dua opsi kombinasi yang ditawarkan, yaitu 8/128GB dan 8/256GB. Baterai yang dimiliki sebesar 5000 mAh dan mendukung fast charging 18 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Nah, itulah dia rekomendasi HP 2 jutaan terbaik dan terbaru di tahun 2023 yang telah kami ulas untuk kalian. Dengan anggaran yang terbilang terjangkau, bukan berarti kalian harus mengorbankan kualitas dan performa. Ponsel yang kami rekomendasikan dijamin tidak akan membuat kalian merasa kentang saat menggunakannya. Bagi kalian yang tertarik dan ingin segera memiliki salah satu dari ponsel rekomendasi kami, silakan cek link pembelian yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini.